guys, kembali lagi di channel aku. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang ukuran bidang pandang gambar dalam dunia fotografi. Mau tahu seperti apa? Tonton video ini sampai selesai ya. Extreme long shot, bidang pandang yang sangat luas, di mana kamera mengambil keseluruhan objek secara utuh. 2. Long shot, bidang pandang yang lebih dekat dibandingkan dengan extreme long shot. Pada long shot, keseluruhan gambar dari pokok materi dilihat dari kepala ke kaki atau gambar manusia seutuhnya. 3. Medium long shot, bidang pandang yang lebih dekat dibandingkan dengan long shot. Medium long shot memotong objek gambar dari lutut sampai puncak kepala. 4. Medium shot, memperlihatkan sosok objek secara jelas. Pada teknik ini, gambar diambil dari pinggul sampai kepala. 5. Medium close up, bidang pandang dari ujung kepala hingga dada. Fungsi dari medium close up adalah untuk mempertegas profil seseorang. 6. Close up, menampilkan gambar dari atas bahu sampai atas kepala. Teknik close up berfungsi untuk memberi gambaran jelas tentang objek dan merekam ekspresi wajah secara lebih dalam. 7. Big close up, menampilkan bagian tubuh tertentu sehingga tampak besar, misalnya wajah manusia sebatas dagu sampai dahi. 8. Extreme close up, menampilkan bagian tertentu dari objek, misalnya mata, hidung, atau telinga. Oke guys, cukup sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ikuti videoku terus ya. Bye-bye.